Okay, yang pertama. Okay, kita check dulu. Kita dah setting. Okay, kita nak tahu ke okay, ini panjang sebenar dia adalah. Okay. Bila kita tengok center dia ni. Okay, ni center dia ni memang betul-betul lah dekat kelim dia ni lah. So, bila kita buat. Kita buat macam ni. Okay. Kita buat dia punya pusat ni daripada sini. Okay. Ni adalah memang betul-betul dekat center dia lah. Okay. So nanti bila kita bawa dia dekat bawah. Okay. Ni tak ada masalah lah. Okay. So kelim dia ni betul-betul dekat penjuru ni. Penjuru ni. Okay. Penjuru K ni. Dengan dekat bawah ni sama. Okay, so dia declare panjang sebenar lah. Okay, nanti kita akan tengok kat mana yang bukan panjang sebenar. Okay. Okay, lepas tu. Okay, next. Okay, next step. Kita letak nombor. 1, 2, 3, 4. Okay, sengit sikit. 5, 6 dan okay, 1 balik. Dah. Okay, so, nombor yang sama kita akan letak dekat bawah sini. Kalau kita tunjukkan atas di bawah sini. Tunjukkan. Sini. Okay. So, okay. Tunjukkan ni, dia akan jadi ni kan. So dia akan jadi 1, lepas tu 2 dan ni. Kat sini 2 dan 6. Okey. Lepas tu 3 dan 5, lepas tu 4. Sini. Okey. Okay, lepas tu, okay. Ni, buat garisan ni. Kita nak buat bentangan dia ni. Okay, apa yang dikatakan selari? Ni selari dia ni. Ni yang dikatakan selari. Ni. Selari. So tak kisah jarak dia dekat mana pun. Katakanlah saya ambil kat sini lah. Okay. Ambil sini. Ni yang dikatakan selari ni. Eh selari pula jejari ni. Jejari. Okay. Selari dia dekat sini. Tapi yang dikatakan jejari tu. Okey, ini. Ni yang dikatakan jejari. Nampak tak? Okey, boleh nampak ah. Ha tu yang dikatakan jejari. Okey. Yeah. So, kalau rasa serabut ni kan nampak tak? Awak padamlah ni. Tak perlu panjang-panjang pun tak apa. Nanti awak keliru. Okay, lepas tu awak pindahkan ni. Kan? Pindahkan dia. Ni. Pindahkan. Pindahkan. 1, 2. Kebetulan dia sama je semua ni. Sebab dia adalah heksagon kan? Heksagon sekata. Piramid yang berkaki heksagon sekata. 3, 4, 5, 6. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1 balik. So,
Okay, ini nama dia highway lah ni. Mana yang awak buat highway dia ni? Lepas tu terangkan lah. Sebab memang awak nampak. Okay. Okay, ni claim dia. Claim dia. Claim dia. Lepas tu lipatan. Nombor dua. Ni lipatan dia. Okey, garisan lipatan perlu diterangkan. Dah siap. Ni garisan lipatan. Garisan lipatan. Awak mesti buat bersama-sama dengan saya.